Masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin di Pilkada Serentak 2024 menyampaikan visi dan misinya dalam gelaran debat perdana yang digelar di Gedung Chandra, Jalan Belitung Darat Banjarmasin Barat, sehingga yang telah mereka programkan bisa dianggap memberikan kenyamanan bagi warga Banjarmasin. Masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin di Pilkada Serentak 2024 menyampaikan visi dan misinya dalam gelaran debat perdana yang digelar di Gedung Chandra Jalan Belitung Darat Banjarmasin Barat malam Minggu 26 Oktober 2024. Sehingga yang telah mereka programkan bisa dianggap memberikan kenyamanan bagi warga Banjarmasin. Penilaiannya diserahkan kepada warga yang telah menyimak debat ini. Demikian dipadahkan pasangan nomor urut 1, calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin, Arifin Nur Supian Akbari. Waitakoni Prima TV usai debat perdana yang diselenggarakan KPU Banjarmasin. Menurut Arifin Nur, sabarataan diserahkan pada warga untuk memilih. Terpenting, pemilu ini damai, aman, wan kadada persoalan. Sehingga warga Banjarmasin merasa aman wan nyaman dalam menentukan pilihannya. Masyarakat Kota Banjarmasin, nomor 1, nomor 2, nomor 3, tinggal masyarakat bisa menilai apa yang mereka lakukan, kebersamaan, kondisi gugur, atau program-program, ya nantinya akan mereka putuskan untuk memilih siapa yang akan dipilih. Yang penting itu kita damai, aman, dan tidak ada persoalan. Sehingga kita merupakan betul-betul masyarakat Kota Banjarmasin merasa tidak nyaman untuk memilih pemimpin masa akan depan. Pak, tadi sempat sindir-sindiran soal sport center, Pak, kayak apa itu, Pak? Saya merasa tidak tersindir. Yang penting mereka ya, itu hak mereka kan. Yang penting kita ada itu value, ada nilai masing-masing. Kami kira ya wajar lah, memang ada ketidakpuasan bagi mereka terhadap apa pemerintahan yang kita lakukan, baik pemerintahan yang kami lakukan bersama itu di sini, itu ada hal yang tidak nyaman. Itu perlu koreksi bagi kami juga. Ya, itu kita bebaskan juga bahwa itu, karena pada saat masa COVID 2 tahun berturut-turut, kita tidak bisa berdaya untuk melakukan percepatan pembangunan stadion itu. Calon Wakil Wali Kota Banjarmasin, Supian Akbari, menyatakan akan selalu siap untuk menghadapi debat antar calon wakil yang diselenggarakan pada sesi berikutnya. Performa sabertaan calon, ujar Supian Akbari, saat sayang dengan kota seribu sungai ini, wan berniat untuk memperbaiki. Jadi tadi juga kita melihat performa dari calon, semua calon ini sayang sama kota kita. Alhamdulillah semuanya peduli, semuanya niat membaiki, semua yang baik gagasan Kota Banjarmasin kita tercinta itu. Untuk persiapan debat nanti mungkin ada yang disiapkan terkait pertanyaan atau jawaban? Insya Allah kita semua sudah siap dan kita memang apa adanya saja, bukan ada apanya. Jadi memang kita tulus, baik, niat, hati, ikhlas, semuanya kita perjuangkan untuk Kota Banjarmasin. Yang akan kita hadapi nanti adalah pemaparan-pemaparan. Jadi kita tidak ada tensi, kita tidak ada hal-hal yang beresiko memecah belah masyarakat. Jadi kita semuanya sampaikan dengan santun, dengan baik, dengan sopan, semuanya ini pemilu damai, pemilu yang kita cintai, kita sayangi untuk kemajuan Kota Banjarmasin. Baik, nomor